Halo sobat, jumpa lagi di channel Dian Sri Wahyuni Official. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saat wisata ke air terjun Coban Rondo, Pujon Malang. Eits, sebelum ke air terjunnya, mari kita ke Taman Labirin dulu. Rasanya belum lengkap jika kita belum merasakan tersesat di dalam Taman Labirin. Biar makin seru, anggota kita bagi menjadi dua kelompok. Apakah kita berhasil menemukan jalan menuju air mancur di Taman Labirin? Mari ikuti perjalanan kami. Terus. Kemana ini mas? Terus. Ini pelan. Nyerah ya, Pak. Kena jalan gitu. Ayo, ada yang di atas berarti. Ini oh, kita terpaksa. Ayo, Bung. Ini terpaksa. Jalan balik. Ini. Tunggu. Berhenti dulu, ada kepala ketinggalan. Iku mau loh, kamu mau.
mau kalau orang sini loh. Kayak segini itu mau deh. Eh, tak balik tanah geni mau tak? Itu balik mana? Tapi gua memang isi. Hei, ayo melo iki. Loh. Salah sih. Tak kayak udah aja. Beli, kelihatan dibeli. Beli. Kira dah. Ini jalan sok kita. Pundut dah. Jalan. Monggo. Halo. Tarik bener. Nenek. Iya kan? Bener. Ternyata ternyata Nino Ra. Ayo, saya tolong saya antri ayo. Sabar. Mau kena berantem. Iki lu liane sotok kene. Karena itu dua orang tersesat itu. Dua orang tersesat. Ayo. Wes tonton. Ada. Harus diabadikan. Misi. Iya, Bapak. Misi. Kan jangan anak-anak ya. Aku aja udah tua. Enak aja. Hai. Bu Rinda. Bukas. Ayo foto-foto kalian. Ayo. Eh, berarti juara satu. Kita mengikuti yang jejaka-jejaka saja. Tuh, saja. Aku tak menek rumah. Ayo, nyerah deh. Ayo. Berhasil enggak? Fatma, kon kok tuku ndukur labirin ngono lho. Kan kangkemu ndak dawa iki. Ya wis tak kamu.